kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Ngada merasa optimis jika pada akhir tahun 2021 nanti pencapaian 70% masyarakat tervaksin dapat dicapai dengan baik. Hal ini berangkat dari melonjaknya permintaan masyarakat untuk segera mendapatkan pelayanan vaksinasi selama perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Untuk mencapai target yang diinginkan, maka percepatan vaksinasi akan dilanjutkan lagi pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 dengan mengaktifkan semua gerai vaksinasi yang ada di Kabupaten Ngada untuk menggelar vaksinasi massal. Percepatan program vaksinasi di Kabupaten Ngada terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada dengan menggandeng Kodim 1625 Ngada serta Polres Ngada dengan menggelar vaksinasi di semua gerai yang tersebar di Kabupaten Ngada. Vaksinasi massal terus dilakukan demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan dirinya segera mendapatkan pelayanan vaksinasi. Selama beberapa minggu terakhir ini, semua gerai vaksin yang ada di Kabupaten Ngada setiap harinya melakukan vaksinasi dengan rata-rata 100 sampai 200 lebih dosis bagi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan vaksinasi merupakan upaya keras pemerintah bersama TNI Polri dalam mensukseskan target pemerintah Indonesia sebanyak 70% masyarakat tervaksin di akhir tahun 2021 nanti. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan percepatan program vaksinasi terus dikebut, tidak hanya untuk mengejar target pemerintah, melainkan demi memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat untuk melawan ancaman penyebaran COVID-19. Sebagai bupati, dirinya telah mengeluarkan instruksi agar perayaan Natal dan Tahun Baru tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan massa, serta menutup sementara semua objek pariwisata. Ya, target kita dalam minggu ini harus mencapai 70%. Dan saat ini Kabupaten Ngada sudah 60% lebih. Dan diharapkan mulai Senin, Selasa, Rabu itu kami akan genjot di semua puskesmas. 20 puskesmas dengan target setiap hari 1.000. Nah, ini artinya bahwa kita pasti akan mencapai target 70%. Dan harapan kami di akhir tahun ini Ngada sudah bisa memenuhi target nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan prokes, ini juga tetap akan dilakukan. Khususnya dalam hari-hari besar keagamaan, ini akan dilakukan di mana Satgas Desa, Kecamatan, Kabupaten ini sudah secara aktif menjabarkan instruksi Bupati nomor 5 maupun nomor 6. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT.